Selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita khususnya Anji hadir ke Krimsus Polda Metro Jaya dalam rangka adanya panggilan dari pihak Krimsus Polda Metro Jaya terhadap laporan yang teman-teman sendiri ketahui. Jadi hari ini kita diperiksa, statusnya masih sebagai saksi terkait dengan laporan dari pihak pelapor, saudara Anas ya? Muanas. Ya, selebihnya kalau misalnya ada yang bertanya silakan. Ya, Bang Anji, Mas Anji gimana pemeriksaannya Mas Anji hari ini? Gimana pemeriksaannya? Ya. Saya baru pertama kali dilaporkan seperti ini dan baru pertama kali menjalani pemeriksaan seperti ini. Dari tadi jam mulai kita jam 10 pagi, istirahat satu kali, tadi jam makan siang jam 12. Lalu tadi ada sekitar 45 pertanyaan, tapi pertanyaannya ada yang satu pertanyaan sampai butirnya sampai E, A, B, C, D, E gitu. Dan saya pegel sih. Belum makan malam, dan teman-teman mungkin juga di sini teman-teman media juga belum makan ya. Iya. Semoga cepat selesai lah pokoknya. Jadi karena buat saya ini nggak enak. Yang ditanyakan apa aja Mas Anji? Oke, dari 45 pertanyaan yang jelas pertanyaan di awal ada pertanyaan tentang identitas saya. Maksudnya ya biodata, jati diri gitu. Lalu yang kedua, apakah saya gimana? Tentang akun atau channel YouTube saya, channel Dunia Maji. Lalu tentang kronologi kejadian ketika itu wawancara gitu. Jadi saya ditanyakan tentang banyak pokok perkara. Intinya adalah materi pokok perkara. Mas Anji tadi sempat diklarifikasi dengan Pak Hadi Pranoto nggak ada? Oh iya. Pak Hadi Pranoto belum dipanggil ya. Jadi hari ini terpisah, hari ini baru saya. Tapi tadi ketemu di dalam Mas Anji. Barusan tadi lawyernya Pak Hadi Pranoto bilang sempat ketemu Mas Anji di dalam. Untuk kita lagi di dalam tadi, tapi sebelum dipanggil. Oh iya, ketemunya ya, tidak sengaja, tidak ada kaitan dengan pemeriksaan Anji, tidak ada. Jadi memang kebetulan tadi beliau lagi di sini, tapi kepentingannya tidak tahu, kita tidak nggak tahu kepentingannya apa ke sini, tapi tidak dalam rangka pemeriksaan ataupun terkait dengan ketemu dengan Anji, tidak ada. Anji ini mengira juga nggak sih konten ini menjadi blunder bagi Anji, atau apa yang bisa ditelaah dari kejadian ini bagi Anji sendiri? Apa yang? Gini sih ya, seperti yang saya sebutkan di klarifikasi gitu, bahwa sebelum saya melakukan interview di sana, itu memang udah ada beberapa media melakukan interview di sana udah ada beberapa media melakukan interview. Saya mendengarkan materinya, bahkan di tanggal 29 Juli itu materi interview itu udah ditayangkan oleh medianya gitu. Dan lalu saya melihat, saya juga mencari di Google, dan saya tanyakan juga akhirnya gini. Maksudnya saya merasa materi wawancara itu yang ada di sana siang hari itu
ini bermanfaat, bermanfaat untuk dibagikan, memberikan harapan buat saya. Plus karena di situ tidak ada jual beli, jadi buat saya nggak ada keuntungan gitu, nggak ada keuntungan baik buat si baik buat Pak Hadi Pranoto maupun buat buat saya gitu. Dan akhirnya akhirnya saya melakukan wawancara itu karena saya melihat kita semua udah jenuh, kita semua udah lelah dengan pandemi ini, lalu tiba-tiba ada harapan. Buat saya ini adalah kebaikan untuk dibagikan, tapi saya tidak menyangka sih bahwa impact-nya ternyata seperti ini. Well, ya sudah saya hadapi saja. Jadi kapok nggak dengan kejadian itu? Banyak mungkin begitu. Kapok apa nih? Kasusnya dengan hadir ini. Yang jelas banyak pelajaran. Yang jelas banyak pelajaran bahwa gini,